lempar-lempar aja nih. Jadi begini. Pak, jadi dia katanya mau kaya, mau Pak. Mau kaya, Pak. Mau kaya. Mau kaya. Mau kaya. Mau kaya. Benar? Papa ngegentakmu. Sabar-sabar. Saya bisa bikin banyak uang. Hah? Serius, Pak? Dari mulai selembar, bisa bikin banyak uang. Wah, berat. Keren nih Bapak nih. Apa? Dia bisa berarti dia bisa melipat gandakan uang. Hah? Tuh. Ibu, ada duit enggak? Ada duit enggak kasih ke dia? Coba ya kita, coba, coba. Ya. Gue pindah dulu, Den. Pak, nih. Buktikan kalau Anda dukun hebat, Pak. Iya. Coba contohnya. Bisa jadi banyak, Pak. Wah. Banyak. Jadi banyak. Min, jadi banyak, Min. Min, Min. Min. Jadi banyak, Min. Min, eh. Ya. Kalau gini mah dia bukan Min, dukun. Jadi banyak, Min. Min. Jadi banyak. 100 ribu lo. Iya. Jadi recehan. Gini dia bukan dukun. Tukang nukerin koin. Pak, kalau mau banyak 100 ribuannya yang banyak. Ini, bukan Pak. Jadi koin. Gini mah nukerin aja, Pak. Di tempat main dingdong. Gimana, Bapak? Inilah bahasanya. Harus benar kalau sama dukun. Hah? Pengen banyak duitnya? Iya. Ini benar banyak. Tuh. Kalau melipat gandakan beda lagi. Beda lagi Pak. Berarti... Beda. Rapalannya juga beda. Tuh. Ini sudah berlipat ganda nih. Belum diapa-apain. Hah? Bukan Pak ini lemah. Iya. Beda Pak. Berarti dia tidak bisa melipat gandakan uang. Hah? Lu juga salah. Ada juga seni melipat kertas namanya origami. Origami. Ada lagi seni melipat gandakan istri namanya poligami. Poligami. Ya. Seni, ini seni. Tapi Pak Denny. Pak, ini menukerin aja ngapain pakai dukun. Kenapa? Jadi masalah. Kenapa dia telepon saya? Bapak emosi mulu banyak masalah ya. Kenapa? Pak, coba diramal apa yang akan terjadi sama dia. Iya deh Pak, ramal tapi duit saya mana tadi cepet Pak. Buat nenek saya tuh beli power bank. Bapak mah. Sebentar. Saya mau baca pikirannya dia. Iya Pak. Hah, baca pikiran? Tadi baca klinik tendian gak bisa dia. Bisa nih kayaknya. Isi apa, kepalanya otak nih. Iya. Apa Pak? Isi kepalanya otak nih. Gak masa membedu Pak. Pak. Emang semuanya ke orang, isi ya. Kepalanya otak. Emang ada yang isinya tuh kesimpulan? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Apa isinya apa? Hikmah atau gimana gitu, Pak? Berapa umur kamu sekarang? 27, Pak. 27? Ya. Sebelum 27 dia umurnya, 26. Pak, benar, Pak. Sebelum 27 ya 26. Dulu dia kelas... SD kelas 1? Iya. Sampai 6 tahun kan? Ya iya kan apa kelas 6? SD kelas 1 sampai 6 tahun? Iya kelas 6, yang pengen kelas 6. Iya. Coba saya, coba SMP saya, coba. Ibu kamu perempuan, bapak kamu laki. Ih, bener. Kamu dilahirin sama ibu kamu. Iya bener. Dari kecil disusuin. Iya. Saya tahu semuanya. Pak, kalau itu mah semua tahu, Pak. Enggak usah bapak, itu mah saya juga tahu. Iya, Pak. Ini kayaknya iya, bapak dukun palsu nih. Taunya palsu? Iya, yeah, palsu. Ini kalau asli ada hologramnya. Iya. Ngapain ngundang-undang saya? Ada mantan pejabat. Wah. Waduh. Saya mau komplain karena Pak Dukun saya minta penjelasan agar saya bisa menjabat kembali. Dikasih obat. Nah. Sekarang perut saya bermasalah. Kenapa Bapak? Kalaupun tadi... saya obat sakit perut boleh, ini dikasih obat yang dimana kalau orang datang bulan tidak tentu. Nah. Kontraksi terjadi. Saya mau komplain sama saudara dukun ini. Saya ini akan ikut pemilihan, betul gak Din? Seperti Bapak yang sebelah sana. Tuh. Bapak mau milih? Tadi betul, apa yang dia bilang, visi misi gagasan itu penting. Saya kalau menang besok di Jakarta akan saya bangun Monas. Nah. Pak, udah ada Pak. Udah ada Monas. Udah ada Pak. Di Jakarta udah ada Monas. Udah ada Pak. Sebelah mana? Ya ada situ. Enggak bilang-bilang loh. Di tengah-tengah kota Jakarta, iya, Pak. Iya, Jakarta. Oh, berarti tugas saya lebih ringan. Yang lain ya. Dong. Atau nanti saya adalah orang yang punya visi tentang kebudayaan dan ya. Pariwisata. Ya. Saya akan bangun Taman Mini Indonesia Indah. Hah? Udah ada. Hah, ada. Udah ada. Udah Pak, kemarin kita habis ke sana. Iya, Pak. Kita kapan lagi nonton Bagito? Iya, benar. Ini pelawak termahal. Iya, benar. Benar-benar.
pada zamannya. Saya mau komplain, Pak. Kebetulan kan saya... Ini lawak apa serius nih? Gak apa-apa. Serius. Kan kita Kamis besok ulang tahun ke-43. Begitu, 43 tahun masih bersama. Cagur belum 30 bubar. Tapi apalah artinya bersatu kalau hidupnya juga tidak jelas, misalnya miskin. Mendingan dia bubar tapi kaya. Iya. Jadi saya mau komplain, Pak. Bagaimana ini? Ya kalau masalah mau menjabat, sebenarnya kan saya cuma hanya memberikan sebuah jalan. Seneng lo nonton Ming sama Unang dulu. Lah kan Bapak juga. Bapak ikutan di sini. Saya Peter Pan. Peter Pan lebih Ariel. Berasa Ariel. Berasa Ariel. Jadi dia mau minta pertanggungjawaban sama saya dong. Ya saya komplain udah keluar uang, akan tetapi tidak juga menjadi apa-apa. Itu risiko, Ing. Risiko apa? Risiko berobat, ya begitu. Ada baik, ada enggak. Tergantung dong. Makanya lu kalau mau kaya kerja, nih dukun aja kaya kerja. Ya, iya. Buka sekarang praktek. Gini udahlah. Cashback, balikin duit. Nomor rekening, kirim ke gua. Transfer. Boleh transfer. Oh, duit lu ntar gua balikin lagi. Gua transfer ke lu? Iya. Lu transfer ke gue? Iya. Pinter lu ya. Lu dukun harus pinter dong ngakalin. Bener gak? Ya gimana Bapak? Yang pinter tuh bukan dukun. Orang yang paling pinter itu pindah partai tapi tetap menang. Itu baru pinter. Itu. Ini. Gak gua sangsi nih, dukun bener apa enggak nih gua liat. Gak ada sambungannya. Palsu. Hah? Emang yang asli gimana, Pak? Gak ada sambungan. Kayak kaos, gak ada sambungannya, Pak. Kalau di era digital, dukun itu serta sertifikasi. Kalau gak ada barcode-nya, palsu, udah. Nah. Gitu. Iya, Pak. Wah, dukun palsu. Parah, nih. Dukun palsu. Parah, lu. Palsu, lu. Parah banget, lu. Pak Denny, nasihatin. Ini menyesatkan. Ngapain jadi dukun sih, Pak? Nang. Lu udah begitu, Nang. Kan? Iya. Cari makan boleh, lewat apa aja dong. Iya, Bapak. Cara apa aja dong. Bapak yang penting saya bisa makan. Ya, tapi Bapak ngaku orang pinter, saya lihat rapot Bapak aja 4 tahun gak naik. Bener, Pak. Jadi mau nasihatin apa? Iya, pokoknya apa? Bapak gak usah lah jadi dukun-dukun lagi. Oke, kalau memang itu kemauan kalian semua, gue insap. Nah. Gue insap. Gitu, Pak. Insap sih marah, gak ikhlas loh. Bener. Ada yang ikhlas. Dengan gak marah, ya. Ada yang ikhlas dengan marah. Gue nih. Pak, insap juga bahaya kalau Bapak sampai insap rokok itu gak boleh. Itu insap. Itu insap. 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 Handphone geter. Dukun handphone kayak gitu. Iya. Dari mana, Pak? Pondok Indah. Nah, enak bener. Kalau udah insap ini. Iya. Nanti dia tobat. Bener, Pak. Ya. Mau bayar saya 2 miliar, oke. Asal semuanya mati. Hah? Oke, siap. Santet. Siap. Makasih, gue udah insap. 2 miliar, gue gak insap. Hah? Gak bener tuh orang tuh. Pak, nama... Kamu mau buang air juga? Saya mau buang air, Pak. Belakangan, kenapa? Masih banyak kamu soalnya nih. Ya ampun, banyak. Bapak senayang ya, Pak, tahu saya buang air banyak. Saya juga nggak kuat, Pak. Ya, kalau tahu gini saya bakal loset sendiri. Ya, enak, kita keluar bareng nih.